Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi meninjau sekaligus menyusuri lokasi konstruksi Jalan Tol Ruas Padang Sicincin pada Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Dalam tinjauannya, ia melihat persiapan pengerjaan lanjutan ruas jalan tol Padang Pekanbaru itu dan mengatakan pembebasan tanah sudah mencapai lebih dari 70% dari 36,15 km ruas Padang Sicincin dengan total lahan tersambung sepanjang 12 km. Jadi insya Allah awal bulan sudah bisa dimulai, karena tiap minggu penyelesaian uang ganti kerugian berjalan terus, ujar Audi dalam keterangan tertulis Jumat tanggal 26 Agustus tahun 2022. Lebih lanjut, ia menjelaskan proses pengerjaan sudah bisa dimulai secara bersamaan dengan proses pembayaran uang ganti kerugian yang terus dilakukan untuk diselesaikan. Sementara itu, untuk bidang-bidang tanah yang masih belum bebas terdapat di Nagari Kapalohi Lalang. Kendati demikian, Audi menargetkan hal tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun. Jadi yang di sini dulu, Kapalohi Lalang kan di ujung sana, aktivitasnya mungkin tahun depan, tapi tanahnya tahun ini harus sudah selesai, tutupnya. Di sisi lain, Direktur Proyek Tol Jalan Tol Padang Sicincin Utama Karya Martin Robert Singal menjelaskan meski lebih dari 70% lahan sudah bebas, tetapi masih ada akses jalan kendaraan proyek yang belum bebas. Hal ini yang menjadi penyebab baru 12 km lahan tersambung. Di kesempatan lainnya, anggota DPR RI Andre Rosiade membahas kelanjutan pembangunan Tol Padang Sicincin bersama Kapolda Sumbar Irjen Pol Teddy Minahasa. Kapolda Sumbar diharapkan turut serta membantu kelancaran pembangunan tol yang merupakan bagian dari Tol Padang Pekanbaru itu. Pembahasan dilakukan saat silaturahmi keduanya yang berlangsung di Mapolda Sumbar. Andre mengatakan, dia sudah bertemu dengan direksi PT Hutama Karya HK terkait kelanjutan tol. Hasil pertemuan, PT Hutama Karya telah menugaskan HKI, Hutama Karya Infrastruktur, sebagai pelaksana untuk memulai pengerjaan. Dia diminta untuk kembali mengingatkan Pemprov Sumbar agar mempercepat penuntasan pembebasan lahan. Dan tentunya berharap bisa dibantu oleh Polda Sumbar, kata Andre Rosiade didampingi Ketua DPC Gerindra Padang Ferry Mulyadi, anggota DPRD Padang Amrantono dan Manuver serta lainnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih.